Halo, Kepretani Petani Indonesia, pasti jaya. Oke, bos-bos Kepretani di seluruh Indonesia, yang mana mulai dari para petani cabe maupun tomat ataupun para pedagang, pengajar maupun para pengepul, cabe maupun tomat di seluruh Indonesia, yang semoga selalu sehat, selalu berbahagia, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Karena seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia ini hadir setiap hari untuk selalu memberikan informasi harga cabai maupun tomat dari para petani ataupun harga cabai tomat di pasokan pasar, serta harga eceran untuk cabai maupun tomat pada setiap harinya. Jadi yang pengen tahu informasi harga cabai maupun tomat di setiap hari bisa di subscribe channel Sonaki Indonesia. Ataupun di like videonya dan di share ke sosial media supaya kita bisa saling bertukar informasi harga pada setiap harinya. Terus mengenai informasi harga cabai ataupun tomat pada hari ini yang mana pada tanggal 10 Juli 2021 ini, mulai dari informasi harga tomat yang mana harga tomat di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur harganya cukup berbeda. Untuk harganya, untuk ada yang laku sekitar 3000 rupiah per kilogram, ada juga yang hanya laku sekitar 4000, 5000, bahkan ada yang juga yang 6000 atau 7000 rupiah per kilogramnya untuk harga tomat pada hari ini. Jadi harga tomat untuk dari berbagai daerah ada yang laku sekitar 3000 rupiah per kilogram sampai sekitar 6000 rupiah per kilogramnya pada hari ini. Kemudian untuk informasi harga cabe yang mana mulai dari informasi harga cabe hijau keriting pada hari ini dari petani itu harganya kisaran Rp5.000 per kilogram sampai sekitar Rp9.000 per kilogramnya dari para petani. Untuk yang cabe merah keriting harga hari ini dari para petani harganya mulai dari harga sekitar Rp8.000 per kilogram sampai sekitar Rp14.000 per kilogramnya dari para petani. Untuk yang cabe hijau besar harga hari ini mulai dari harga sekitar Rp7.000 per kilogram sampai sekitar Rp10.000 per kilogram dari para petani untuk yang cabe merah besar harga hari ini mulai dari harga Rp10.000 per kilogram sampai sekitar Rp14.000 per kilogramnya dari para petani untuk cabe keriting maupun cabe besar harganya memang cukup rendah sekali tapi untuk informasi harga cabai rawit yang mana harganya mulai merangkak naik Untuk harga cabai rawit hijau harga hari ini dari para petani mulai dari harga Rp15.000 per kilogram sampai sekitar Rp22.000 per kilogramnya dari para petani untuk yang cabai rawit cakra atau cabai rawit putih harga hari ini mulai dari harga sekitar Rp15.000 per kilogram sampai sekitar Rp25.000 per kilogramnya dari para petani Terus mengenai informasi harga cabai rawit merah yang mana harganya masih cukup membaik Untuk rawit merah harganya mulai dari sekitar Rp25.000 per kilogram sampai sekitar Rp45.000 per kilogramnya pada hari ini itu untuk informasi harga cabai maupun tomat dari para petani kemudian untuk harga pasokan maupun harga eceran subscribe dulu biar kita jelaskan informasinya sebagai penyeimbang informasi yang mana untuk harga cabai maupun tomat pada hari ini yaitu harga pasokan untuk di Pasar Induk Jati untuk harga cabai maupun tomat pada hari ini Yang mana untuk hari ini harga cabai merah keriting ada penurunan sekitar Rp1.000 per kilogram Jadi harga kemarin Rp14.000 per kilogram untuk cabai merah keriting hari ini hanya Rp13.000 per kilogram untuk harga pasokan masuk ke Pasar Induk Jati Jakarta Terus untuk cabe merah besar hari ini ada kenaikan sekitar Rp1000 per kilogram. Jadi harga kemarin Rp13.000 per kilogram untuk cabe merah besar hari ini harganya mencapai sekitar Rp14.000 per kilogramnya pada hari ini. Untuk harga cabe rawit merah menurun drastis sekali untuk harga pasokannya di Pasar Induk Gramajati Jakarta yang mana penurunannya hingga Rp8.000 per kilogram untuk rawit merah pada hari ini kemarin harganya sekitar Rp54.000 per kilogram hari ini untuk rawit merah hanya sekitar Rp46.000 per kilogramnya untuk harga pasokan di pasar Induk Ramadjati Jakarta Terus untuk bawang putih harganya masih cukup stabil yaitu harga Rp22.000 per kilogram untuk harga pasokan di pasar Induk Jati untuk cabai rawit hijau. Terus pada harga tomat mengalami penurunan sekitar Rp1.000 per kilogram. Jadi kemarin harganya Rp10.000 per kilogram untuk tomat hari ini hanya Rp9.000 per kilogramnya untuk harga tomat pada hari ini. Selain harga pasokan untuk cabe maupun tomat pada setiap harinya, kita juga memberikan informasi harga cabe maupun tomat pada eceran. Mulai dari harga tomat eceran, harga tomat eceran rata-rata hari ini Rp12.000 per kilogram, untuk eceran tertinggi harganya mencapai Rp18.000 per kilogram. Kemudian untuk harga eceran tomat terendah hanya sekitar Rp9.000 per kilogramnya pada hari ini. Terus untuk harga eceran cabai rawit hijau yang mana untuk harga eceran rawit hijau rata-rata pada hari ini sekitar Rp37.000 per kilogram. Untuk harga eceran tertinggi mencapai Rp50.000 per kilogram, untuk eceran terendahnya sekitar Rp25.000 per kilogram. Terus untuk harga eceran rawit merah yang mana harganya masih cukup tinggi sekali Harga eceran rata-rata rawit merah sekitar Rp65.000 per kilogram Untuk harga eceran tertinggi Rp80.000 per kilogram Eceran terendahnya Rp42.000 per kilogramnya pada hari ini Terus untuk eceran cabai merah besar Yang mana untuk harga eceran cabai merah besar hari ini Harga rata-ratanya Rp37.000 per kilogram. Untuk harga eceran tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram, eceran terendah untuk cabe merah besar Rp18.000 per kilogram. Dan untuk harga eceran cabe merah keriting yang mana untuk harga eceran rata-rata cabe merah keriting Rp31.000 per kilogram. Kemudian harga eceran tertinggi untuk cabe merah keriting Rp40.000 per kilogram. Untuk ajaran terendah, cabai merah keriting harganya hanya sekitar Rp 17.000 per kilogramnya untuk harga cabai merah keriting hari ini.